مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat-Nya, dan salawat tercurahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Pertama-tama yang saya muliakan para imam Masjid Alamin, warga khususnya Falajah 2 dan sekitarnya, wabil khusus kepada saudara-saudara yang telah membantu dari konsumsi, ya, ada Haji Nasrun yang juga sudah banyak membantu majlis kami, juga Paman Ja'far Daimbarang, Paman Yamin, Paman Fai, Ami Alwi, Albar yang senantiasa merekam, meliput setiap kali kita buat kajian, orang tua-tua yang hadir seluruhnya, yang saya muliakan, yang saya hormati, semua warga yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul untuk menghadiri majlis ilmu, lanjutan kajian yang pernah saya bahas bahwa ilmu-ilmu yang wajib. Kemarin saya sudah membahas secara berurutan. Masih ingat? Yang pertama, ilmu tauhid. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah bistiqan. Ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, ilmu fiqih. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma'a ilmi ma yahtaju mu'addi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ini urutan dari syair Nazom Zubat. Ilmu yang pertama ilmu kalam, ilmu kedua ilmu fiqih, dan ilmu yang wajib yang ketiga ilmu tasawuf atau namanya tazkiyatun nufus. Tidak ada arti nama berubah-ubah, yang penting isinya, selama namanya baik itu gak ada masalah. Mau tasawuf, tazkiyatun nufus, islahul qulub, sama. Sehingga kadang-kadang orang terperangkap dengan nama. Misalnya sebagian kaum membenci ilmu tasawuf. Katanya ilmu ini ilmu bid'ah. Padahal belajar tazkiyatun nufus itu tasawuf. Tazkiyatun nufus itu adalah tasawuf, hanya nama saja berbeda. Makanya ada seorang ulama alim di India namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi. Beliau punya buku nama Jinayatul Mustalahat, membahas tentang definisi-definisi kata yang terlalu sibuk diributkan padahal isinya kebaikan. Itu khusus namanya Jinayatul Mustalahat. Beliau ini hafal Sahihul Bukhari, ya, di India. Namanya Abu Hasan An-Nadwi rahimahumullah. Tapi sudah meninggal almarhum, orang alim, ahli hadis. Nah, ilmu tasawuf kadang-kadang di masyarakat disalahpahami. Ada yang menyatakan gara-gara belajar ilmu tasawuf jadi gila. Tidak ada hubungan gila dengan ilmu tasawuf. Tidak ada hubungan. Yang gila bukan ilmunya, tapi orangnya. Mungkin belajar tanpa guru atau memaksa kemampuan berfikirnya, padahal belum sampai ke situ, dia sudah masuk ke situ. Ilmu tasawuf ini topik kajiannya, dan ilmu ini dikatakan oleh seorang ulama besar di Malang namanya Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih rahimahumullah. Beliau mengatakan at-tasawuf huwa ruhuddin. Ilmu tasawuf ini ruhnya agama. Ilmu tasawuf adalah ruhnya agama Islam. Artinya orang kalau tidak bertasawuf, dia seperti mayat hidup. Punya jasad tapi tidak ada ruh. Jadi sangat penting sekali ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini
sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan sahabat agar zuhud, qanaah, wara', khauf, kemudian sifat-sifat tawadhu, rendah hati, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini semua adalah ilmu tasawuf. Sehingga disebutkan dalam kitab Ikadzul Himam ala Syarhil Hikam, ada kitab syarahnya Hikam, judulnya Ikadzul Himam ala Syarhil Hikam. Di situ beliau menjelaskan 3 objek kajian ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini hanya membahas 3 objek kajian. Yang pertama membahas an-nufus, nafsu. Dibahas nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita ini ada 6 tingkatan. Nafsu yang ada dalam diri kita ini ada 6 tingkatan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad, ada namanya yang pertama namanya nafsul ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini hanya ada bisikan kejahatan di dalam jiwa kita. Tidak ada bisikan kebaikan. Maka itulah indikator ajakan nafsu ammarah. Ini yang pertama. Naik kelas 2 ada namanya nafsul lawamah. La uksimu binafsi lawamah. Lawamah artinya mencela. Jadi di dalam diri kita ketika ada dorongan dalam jiwa, saya tidak mengatakan hati karena hati nanti ada ikhtilaf para mutasawwifun. Di dalam jiwa ada dorongan kejahatan, tapi ada pertentangan juga yang melarang melakukan kejahatan. Ini masih dalam hati, dalam jiwa. Maka itu namanya nafsul lawamah. Naik ketiga namanya nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namanya nafsu mulhamah. Nafsunya sudah diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala. Ketika ada dorongan di dalam jiwa melakukan maksiat, ada lintasan hati menghalangi itu, mengajak kepada kebaikan. Dan nafsunya kalau mulhamah pasti akan mengajak kepada ketakwaan. Namanya mulhamah. Naik tingkat keempat, nafsu yang keempat namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang disebutkan nama-nama nafsu ini Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat namanya nafsul mutmainnah. Sudah tenang. Jadi nafsunya bisikan kejahatan tidak ada. Jadi tidak ada lagi bisikan kejahatan di dalam nafsunya, dalam jiwanya. Kemudian pertentangan antara kejahatan dan kebaikan di dalam jiwanya juga sudah tidak ada. Kalau sudah mencapai derajat mutmainnah, nafsunya ini hanya tenang di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan. Makanya luar biasa ilmu tasawuf ini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir 471 Hijriah, meninggal 560 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam nafsu ini ada bisikan namanya khawatir. Ada namanya bisikan khawatiru syaitaniyah. Ada namanya bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi kalau bisikan setan itu di dalam jiwa kita, dia mengajak untuk meninggalkan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, nafsu ini dibisikin oleh setan untuk melawan perintah Allah. Itu bisikan dari setan, namanya khawatiru syaitaniyah. Ada juga namanya al-khawatir an-nafsiyah atau bisikan nafsu. Kalau bisikan nafsu, bisikannya mengajak kepada maksiat yang memiliki kelezatan. Maksiat, ada maksiat yang tidak ada kelezatan, ada maksiat yang ada kelezatan. Maksiat yang tidak ada kelezatan, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tidak ada kelezatan, tapi karena malas. Tapi ada maksiat
yang di situ ada kenikmatan, kelezatan. Mohon maaf, berzina, minum khamar, mencuri, ini kenikmatan. Nah, kalau yang maksiat mengajak yang ada nilai kenikmatan di dalam maksiat tersebut, maka itu adalah bisikan dari nafsu. Ada bisikan al-khawatirul malakiyah, bisikan malaikat. Bisikan malaikat. Kalau bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dilaksanakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Yang wajib-wajib. Itu bisikan malaikat. Ada namanya al-khawatiru rabbaniyah, bisikan-bisikan dari ilhamnya Allah. Jadi Allah kasih ilham kepadanya. Itu bagaimana? Ketika ada dorongan bisikan dalam jiwa kita, yang wajib kita sudah kerjakan, kewajiban kita kepada Allah seluruhnya kita sudah kerjakan, seluruh larangan yang Allah larang kita telah tinggalkan. Kemudian ada bisikan, coba tambah sholat tahajud, coba tambah baca Al-Quran tengah malam, coba tambah munajat tengah malam, menangis di hadapan Allah. Ini Allah yang ajak, Allah yang undang dia. Ini bisikan dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan dibahas oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani rahimahumullah. Dan ini pembahasan khusus, terlalu panjang untuk waktu yang singkat ini. Kemudian nafsu tadi sudah sampai keempat. Naik nafsu kelima. Namanya nafsu radiyah. Radiyatan mardiyah. Nah, nafsu radiyah ini, nafsunya ini sudah ridho, sudah nyaman, sudah cinta kepada kebaikan. Jadi nafsunya ini hanya senang kepada kebaikan. Itu namanya nafsu radiyah. Naik lagi kelas berikutnya. Kelas berapa? 6. Ya. Kelas 6 namanya nafsu mardiyah. Nafsunya ini bukan hanya ridho kepada kebaikan, tapi nafsunya ini ingin mengajak semua orang agar menjadi baik. Dia tidak nyaman, dia tidak soleh tapi musleh. Bedanya soleh dengan musleh, kalau soleh kebaikannya individual, pribadi sendiri, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi hanya sebatas itu, namanya soleh. Hak-hak kemanusiaan dengan hak-haknya Allah dia laksanakan. Tapi kalau musleh, dia ingin menjadikan manusia-manusia seluruhnya menjadi baik. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika usia masih anak-anak. Masih anak-anak ditanya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, ini beliau masih usia belum sampai balig, masih anak-anak. Ditanya sama gurunya, kalau tidak salah Syekh Umar bin Mahrumah, engkau punya cita-cita apa ketika kelak dewasa? Kalau zaman sekarang kita tanya anak-anak kita, cita-cita apa? Oh, jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jawaban mencengangkan dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919 Hijriah, meninggal 952 Hijriah. Beliau katakan, cita-cita saya satu. Saya ingin seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman saya bisa mengajak mereka seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak belum balik, cita-citanya seperti itu. Makanya ketika dewasa menjadi seorang wali min auliyaillah, Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Naik lagi paling tertinggi, tadi 6 saya sebutkan khusus buat kita. Nafsu amarah. Nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat namanya nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Ini 6 buat kita. Sekarang kita bisa mengukur nafsu kita. Kira-kira berada kemana? Apakah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Masing-masing bisa mengukur standar nafsunya. Tapi perlu diketahui, jika nafsu kita dominan nafsu yang pertama, nafsu amarah, maka hati-hati, waspada,
meninggal membawa nafsu ammarah, disebutkan di dalam tafsir Ruhul Maani, maka nafsunya itu akan menarik dia ke dalam neraka. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Yusuf tidak salah ya, itu Nabi Yusuf punya ucapan itu, nafsul ammarah ila su, nafsu ammarah itu dia membawa kepada keburukan. Keburukan di sini juga bisa diartikan tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Sebaliknya, orang yang punya nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnahnya akan menarik dia ke dalam surga. Nafsu mutmainnah, siapapun yang punya nafsu mutmainnah, pasti ketika hidup dia akan taat, karena nafsunya tenang dalam kebaikan. Yang namanya kebaikan, tafsiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ku anfusakum wa ahlikumun nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, Sayyidina Ali menafsirkan yaitu allimu anfusakum wa ahlikumul khaira alladhi yanzuna minan nar. Maksud daripada jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka artinya ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian al-khair, kebaikan, yang kebaikan tersebut menyelamatkan kalian dari api neraka. Itu namanya kebaikan. Kalau orang meninggal bawa nafsu mutmainnah, dipastikan nafsunya menarik dia ke dalam surga. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Ini yang pesantren paham. Yang belajar ilmu nahu, ilmu sorof, Ustadz Ahmad, Ustadz Syekhan, itu dalam bahasa Arab fil amar, wadkhuli, wadkhuli artinya masuklah kamu. Kalau pakai ya, berarti kamu ini muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Male atau female? Laki atau perempuan? Perempuan. Wadkhuli. Kalau wadkhul muzakkar, masuklah kamu. Kamu berarti muzakkar. Tapi di ayat tersebut wadkhuli, masuklah kamu perempuan. Anti. Perempuan di sini yaudu ila nafsu. Nafsu itu perempuan, muannas. Artinya nafsu mutmainnah itu akan mengantarkan pemilik nafsu tersebut masuk ke dalam surga. Makanya Allah sebutkan wadkhuli, masuklah kamu nafsu perempuan. Ini tingkatan nafsu. Yang paling tinggi nafsu, yang paling mulia, dan kita orang-orang awam tidak akan bisa sampai ke nafsu tersebut. Namanya nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Ini nomor 7. Nafsu ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Jadi kalau statistik keimanan itu ada 4, kata Abu Hanifah. Statistik keimanan ada 4. Ada al-iman yazid wala yankus. Naik terus imannya, tidak pernah turun. Enggak ada dia turun. Dia progresif, naik terus. Imanul anbiya wal mursalin, itu imannya para nabi, para rasul. Coba kita kalau baca di dalam Al-Quran, di situ kan dikisahkan ringkasan biografi kisah para nabi, atau di dalam kitab-kitab sejarah para nabi, para rasul, ketika makin diuji justru makin taat, bukan makin jauh kepada Allah tapi makin dekat. Itu menandakan mereka memiliki nafsu yang sempurna. Dan statistik keimanannya tidak menurun tapi selalu naik. Itu imannya para nabi, para rasul. Ada yang kedua, kata Abu Hanifah rahimahullah, ini imannya la yazid wa la yankus. Naik tidak pernah, turun juga tidak pernah. Imanul malaikat, imannya malaikat. Ya malaikat dari awal ciptakan seperti itu. Tidak ada naik, tidak ada turun. Nah, standarisasi naik turunnya iman itu dari maksiat dan ketaatan. Di dalam Zubat bagaimana tuh? Fakun minal imani
fi mazidi wa fi sufa'il qalbi dha tajdidi bi kasrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'az zunubi mujibatani kaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Itu dalam Zubat disebutkan, taat makin meningkat maka dia beriman makin naik, tapi ketika banyak maksiat imannya tuh turun. Jadi standarisasinya naik turunnya iman adalah dengan ketaatan dia naik dan dengan maksiat dia tuh turun. Sekarang malaikat dia statis, tidak naik tidak turun karena malaikat tidak ada maksiat. Malaikat taat ya seperti itu sudah, tidak ada maksiat. Kenapa malaikat tidak ada maksiat? Tidak dikasih nafsu. Makanya Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitab Mukasyafatil Qulub Al-Mukarram ila Hadrati Allamil Ghuyub, beliau mengatakan inna Allah ta'ala khalaqa khalqa ala thalathati durub. Allah menciptakan makhluk ada tiga jenis. Yang pertama khalaqal malaikata wa rakkaba fihim al-aqla wa lam yurakkif fihim asyahwah. Yang pertama Allah ciptakan malaikat, kata Imam Ghazali, hujjatul Islam, al-wali, al-kabir, al-faqih, al-mutakallim, al-muarrih, al-muhaddith. Beliau mengatakan Allah ciptakan malaikat, Allah kasih akal, malaikat dikasih akal, tapi Allah tidak kasih malaikat syahwat. Makanya malaikat la aqla lahum wala syurba lahum wala nauma lahum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah. Di dalam kitab Jawahir Tauhid dikembangkan. Kenapa? Tidak ada syahwat. Akal dikasih, tapi syahwat tidak dikasih. Makhluk yang kedua, inna Allah ta'ala khalaqal baha'im. Makhluk yang kedua, Allah ta'ala ciptakan hewan. Rakaba fiha syahwata walam yurakib fiha al-aqla. Kalau hewan terbalik, Allah ciptakan hewan, Allah kasih syahwat, kasih nafsu, tapi Allah tidak kasih akal. Kemudian yang ketiga, inna Allah ta'ala khalaqa ibna Adam. Inna Allah ta'ala khalaqa ibna Adam wa raqqaba fihim al-aqla wa syahwa. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia, Allah kasih dua sekaligus, kasih akal dan kasih syahwat. Yang menarik di bagian akhir, Imam Ghazali mengatakan wa man ghalaba aqluhu syahwatah fahuwa khairun minal malaika. Siapa orang yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu aqla, tapi siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih hina minal baha'im daripada hewan. Itu yang Allah isyaratkan kal an'am balhum adol. Ya, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup hanya mementingkan hawa nafsunya yang mengajak kepada maksiat kepada Allah taala. Ini penjelasan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Jadi objek kajian ilmu tasawuf yang pertama masalah nafsu yang tadi saya sebutkan. Itu nafsu malaikat tidak ada naik, tidak ada turun. Dia punya iman juga tidak naik, tidak turun. Karena malaikat tidak punya nafsu, makanya tidak naik, tidak turun. Imannya statis. Ada yang ketiga, yazid wa yankus. Imannya kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Ini imannya kita. Ada orang awam, naik. Kadang naik, kadang turun. Ada yang na'udzubillah, la yazid, dia tidak naik, tapi bal yankus, melainkan dia turun terus. Imannya orang-orang musyrik, orang-orang munafikin, orang-orang kafirin, tidak pernah naik tapi dia turun terus. Ini penjelasan tentang statistik keimanan. Ada empat, kata Abu Hanifah rahimahullah. Jadi yang perlu diketahui, orang belajar ilmu tasawuf itu dia membuat seseorang menjadi baik, bukan hanya secara fisik saja, tapi hatinya baik. Jadi kebaikannya tidak direkayasa, murni. Nah itu salah satu cara untuk bisa memahami penyakit hati kita
Dan kita menghiasi dengan akhlak yang baik adalah dengan ilmu tasawuf. Jadi salah kalau mengatakan ilmu tasawuf buat orang jadi gila. Yang dibahas, kalau gila itu di akal. Ilmu tasawuf tidak bahas masalah akal. Bahas masalah hati. Itu objek kajian pertama. Jadi yang pertama tadi, nufus. Objek kajian ilmu tasawuf membahas tentang nafsu. Objek kajian ilmu tasawuf yang kedua, al-qulub. Yang dibahas adalah hati. Nah, hati ada tiga metode. Yang pertama namanya tahalli. Yang kedua namanya tahalli. Yang ketiga namanya tajalli. Tahalli artinya kita mencari tahu apa sih yang ada dalam hati kita, penyakit yang ada. Apakah di situ ada sombong? Apakah di situ ada riya? Apakah di situ ada sum'a? Sum'a dan riya ini beda-beda tipis. Ya, kalau riya itu ingin diperlihatkan di hadapan orang kebaikannya. Namanya riya. Bukan berarti ada orang menampakkan kebaikan di hadapan kita bilang dia riya. Jangan. Yang bisa menghukumi hati Allah. Allah yang tahu. Kita gak berhak ambil wilayahnya Allah. Selama orang bikin baik, prasangka baik. Kita diperintahkan prasangka baik. Makanya dikatakan di dalam satu maqal oleh Al-Habib Abdullah Ali Drus, ya, sahibu husnizan, orang yang memiliki prasangka yang baik itu dia dalam keadaan baik, asop, dalam keadaan benar, walau mukhti, walaupun prasangkanya salah. Tapi orang yang prasangkanya buruk, dia selalu salah walaupun prasangkanya benar. Maka riya itu menampilkan amal di hadapan orang dengan niat agar orang lihat kebaikannya, itu namanya riya. Kalau sum'a, agar orang mendengar amal kebaikannya. Contoh yang sederhana, ilustrasi yang sederhana, jika ada orang sumbang, dikasih sumbangan 100 juta kemudian mau ditulis namanya, jangan. Gak usah ditulis namanya. Tulis saja hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Kemudian biasanya kan Jumatan kasih pengumuman. Nah, ini ada hamba Allah menyumbangkan 100 juta. Oh, banyak. Dia di belakang bilang, itu saya itu tadi. Itu hamba Allah, itu saya tadi. Ya. Hamba Allah itu tadi saya. Ini dia tidak riya, tapi sum'a. Dia ingin orang lain dengar kebaikannya. Itu namanya sum'a. Kalau di dalam hatinya niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya bukan karena sum'a riya, namanya ikhlas. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kitab Adabuddin wa Dunya, disusun oleh Imam Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Ini seorang ulama besar. Jadi ada seorang ulama, dia masuk ke masjid, ada seorang Arabiun, dia sholatnya lama. Masya Allah. Sambil meneteskan air mata. Ini jamaah yang di belakang lihat, Masya Allah, ma ajmala sholatah. Alangkah indahnya sholatnya itu orang. Luar biasa. Bacaannya, khusyuknya. Oh, dipuji, disanjung. Abis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah datang, Masya Allah, luar biasa. Ente punya sholat. Bagus, rukunya bagus, bacaannya bagus. Sambil meneteskan air mata, khusyuk luar biasa. Apa kata dia bilang? Iya. Saya juga dalam keadaan puasa. Saya juga dalam keadaan puasa. Ini sudah masuk riya. Sudah masuk riya. Dalam kitab Akhlaqul Lil Banin ada ulama namanya Imam Sofyan Ats-Tsauri. Imam Sofyan Ats-Tsauri. Beliau lahir tahun 97 Hijriah. Meninggal 161 Hijriah di Irak. Ada orang pulang haji, dibuat acara walimah, kemudian diundang orang-orang kampung, datang Imam Sofyan Ats-Tsauri berserta murid-muridnya di hadapan orang tersebut, dikasih hidangan, dibilang Masya Allah hajrun mabrur, semoga hajinya diterima oleh Allah, kata Imam Sofyan Ats-Tsauri. Iya, dibilang Alhamdulillah, terima kasih doanya. Dikeluarkan piring-piring, biasa oleh-oleh, ini oleh-oleh dari haji nih. Ini haji saya yang pertama nih oleh-oleh ini. Ah, kalau gelas yang antum minum itu kalau tidak salah waktu haji yang kedua. Itu gelas itu saya beli. Nah, itu piring yang ada isi kue itu, ini kalau enggak salah haji yang ketiga. Ini saya beli ini. Dia sebutkan sampai 5.
Jadi semua tuh gelas, piring, semuanya dibilang ini haji ke-1, ini haji ke-2, haji ke-3 sampai ke-5. Sudah selesai dia sebutkan semua. Sofyan Atsauri keluar dengan murid-muridnya. Beliau mengatakan, sungguh rugi. Orang tadi sungguh rugi. Dia sudah menghilangkan pahala haji ke-1-nya, haji ke-2-nya, haji ke-3-nya, haji ke-4-nya, haji ke-5-nya sudah hangus pahalanya. Kenapa? Karena dia pamer. Kenapa kau harus diam? Jadi kebaikan dalam hati ini memang luar biasa. Ini ilmu tasawuf, ilmu yang indah. Ilmu yang indah. Ilmu yang sangat indah dan sangat cantik, ilmu tasawuf. Ada kalanya tawadu, rendah hati, bisa masuk bab sombong. Bagaimana? Rendah hati bisa masuk bab sombong. Bagaimana itu? Dia mendesain cara berjalan orang tawadu. Kemudian orang lihat, Masya Allah tawadu. Dalam hati berbisik, luar biasa saya orang tawadu. Luar biasa saya orang baik. Duduk di sana menundukkan kepala, Masya Allah. Ayo duduk di depan, sudah sini saja. Sini saja. Tapi dalam hatinya berbisik, Masya Allah, saya ini orang luar biasa, rendah hati, saya tawadu. Itu Imam Atau mengatakan, dia bukan orang tawadu, dia orang yang paling sombong. Jadi kebaikan itu tidak bisa direkayasa. Makanya ada seorang ulama namanya Abul Qasim As-Suhaili. Abul Qasim As-Suhaili. Beliau punya syair mengatakan, Ya man yara ma fid domiri wa yasma'u. Ya man yara ma fid domiri wa yasma'u. Ya man yara ma fid domiri wa yasma'u. Wahai zat Allah yang bisa melihat segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati dan mampu mendengar segala sesuatu yang terlintas di dalam hati. Allah tahu. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Di dalam Al-Qur'an. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia Allah tahu yang tersembunyi di hati. Wa akhfa. Isim tafdil. Yang lebih tersembunyi pun tahu. Jadi luar biasa nih susunan katanya. Sirra, yang tersembunyi di hati Allah tahu. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi Allah tahu. Ulama tafsir, Imam Alusi ketika menafsirkan kata akhfa artinya yang belum sempat terlintas di hati kita Allah sudah tahu. Belum sempat terlintas. Satu detik sebelum ini lintasan hati, sedetik sebelumnya Allah sudah tahu, kita belum tahu. Itu namanya akhfa. Jadi ilmunya Allah luar biasa. Ini ilmu tasawuf. Jadi takhalli dulu. Cari, periksa hati kita. Mana ada penyakit, dibersihkan dulu. Yang sombong, yang uzu, ya, yang ria, yang sum'a, yang takabur, dan seterusnya. Sudah dibersihkan, namanya takhalli. Namanya takhalli. Sudah kosong. Kalau sudah kosong penyakit, kita sudah periksa dalam hati kita, penyakit ini sudah hilang, naik kedua, namanya tahalli. Tahalli. Kalau yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang tadinya sombong dirubah jadi tawadu. Yang tadinya bakhil dirubah jadi dermawan. Yang tadinya ria, sum'a dirubah jadi ikhlas. Itu namanya tahalli. Baru tahapan yang terakhir namanya tajalli. Tajalli itu diterapkan di dalam hidup. Dalam interaksi sosial, dia tunjukkan akhlak baiknya di hadapan manusia. Ini membahas hati, tiga metode ini. Dan ini kajiannya ilmu tasawuf. Kemudian yang ketiga yang dibahas dalam ilmu tasawuf adalah al-arwah, ruh. Maksud ruh di sini bukan dibahas secara rinci, tapi riwayat-riwayat yang Nabi sebutkan tentang ruh. Jadi ada dua ruh pembahasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang Nabi bahas berkaitan tentang alam kubur, berkaitan tentang alam barzah,
Tapi rincian ruh bentuknya seperti apa Nabi tidak jelaskan. Ini yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Nabi tidak menjawab. Tapi yang Nabi jelaskan ruh yang berkaitan tentang alam barzah. Makanya di Zubat dikatakan wa ruh ma akhbara anha mustaba fanumsiku magala anha adaba. Kalau ruh yang Nabi kabarkan itu sallallahu alaihi wasallam beliau tidak jelaskan secara rinci, maka kita sebagai umatnya harus menahan ucapan membahas terlalu rinci masalah ruh sebagai bentuk adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu tasawuf. Nah, awal dari semua ilmu, semua ibadah yang menjadi asas penentu diterimanya atau ditolaknya oleh Allah Ta'ala adalah an-niyat, niat. Makanya Nabi selalu, ya bahkan para ulama-ulama hadis, kebanyakan diantara mereka memulai hadisnya dengan innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah tergantung nih niat. Karena ini penentu. Kalau dari awalnya sudah salah, maka ibadah sebanyak apapun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di awalnya niatnya baik, walaupun ibadahnya sedikit, Allah Ta'ala akan lipat gandakan karena dinilai adalah niatnya. Itu. Sehingga Imam Junayd Al-Baghdadi rahimahumullah yang lahir tahun 220 Hijriah, meninggal tahun 298 Hijriah, beliau pernah menyatakan man fataha ala nafsihi baba niyatin salihatin fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufiq. Wa man fataha ala nafsihi baba niyatin sayyatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khizlan. Imam Junayd mengatakan, siapa orang yang telah membuka di dalam jiwanya, dalam hatinya satu niat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Tapi siapa orang yang menyimpan di dalam hatinya satu niat buruk, maka Allah Ta'ala akan bukakan 70 pintu-pintu kehinaan. Dari Imam Junayd Al-Baghdadi. Ini taufik, ini mahal. Taufik ini mahal. Di dalam Al-Quranul Karim, kata taufik hanya dua kali Allah sebutkan. Taufik hanya dua. Kalau hidayah banyak. Hidayah. Kalau hidayat, ada anaknya Om Sam. Ya. Hidayah. Kalau hidayah banyak. Kalau taufik hanya dua. Kenapa taufik hanya dua? Karena taufik ini mahal. Ada di surat An-Nisa ayat 62. Allah sebutkan kata taufik. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Itu sebutan yang pertama taufik. Kami inginkan, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan dan taufik. Penyebutan yang kedua di surat Hud ayat 88. Di surat Hud ayat 88. Allah sebutkan kisah Nabi Shu'aib. Jadi ini pernyataan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidaklah taufik dariku kecuali pemberian Allah. Dan aku bertawakal kepadanya dan kepadalah Allah aku kembali. Jadi hanya dua kata taufik itu hanya dua kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mahal. Apa itu taufik? Ada kitab sastra Arab atau kamus lengkap bahasa Arab namanya Lisanul Arab Ibnu Manzur. Ibnu Manzur menafsirkan kata taufik artinya ilhamul khair. Ilhamu khair. Taufik artinya adalah ilham yang berisikan kebaikan dari Allah. Jadi Allah berikan dia ilham, inspirasi, yang inspirasi tersebut adalah mengajak dia berbuat baik. Itu namanya taufik. Dan Allah yang pilih. Allah yang pilih. Namanya itu taufik atau ilhamul khair. Jadi luar biasa itu taufik. Makanya para ulama sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka taufiqa. Ya Allah, kami meminta kepadamu taufiq.
Taufik ini dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqa. Waffaqa yuwaffiqu taufiqa. Jadi nilainya mahal sampai Allah sebut dua kali. Nah, orang yang niatnya baik dalam hati, selalu setiap hari dalam hatinya hanya ada niat kebaikan, maka Allah berikan 70 taufik, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan satu, bukan dua, tapi 70 pintu taufik. Subhanallah. Makanya dalam kitab Al-Mawa'idzul Usfuriyah, ada seorang budak yang hidup di zaman Bani Israel, gak punya harta, tidak punya kekayaan. Tapi pada waktu itu, inhizamul iktisadiyah, terjadi krisis moneter di tempat tersebut, di tempat beliau tinggal. Seluruh warga kelaparan. Ini budak Yahudi, Bani Israel, dia keluar, dia lihat, kasihan orang kelaparan. Padahal dia juga kelaparan. Dia lewat di satu tempat, ada tumpukan pasir yang tinggi. Dalam hatinya, baru dalam hati, dia bilang, wahai Tuhan, seandainya saya punya gandum sebanyak ini, maka saya akan berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan yang ada di tempat saya. Dalam hatinya terlintas seperti itu. Dia jalan beberapa langkah, Allah perintahkan malaikat turun. Ya malaikati inzilu, wahai para malaikat, turunlah ke dunia. Kemudian nyatakanlah kepada pasir tersebut, berubahlah menjadi gandum. Malaikat turun, itu pasir berubah jadi gandum. Kemudian malaikat berubah menjadi manusia, mengejar orang Bani Israel tersebut, seorang budak, mengatakan bahwa tadi engkau niat mau beri makan, itu sudah ada, pasir sudah berubah jadi gandum. Man anta, siapa engkau, kata budak tersebut. Ini menjawab, ana malakun, saya adalah seorang malaikat yang Allah utus khusus kepadamu karena engkau telah memiliki niat yang baik untuk memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Belum sempat dia pergi meninggal dunia, ini orang meninggal dunia, kemudian malaikat bermunajat, ya Rob, dia belum sempat kasih makan, sudah meninggal. Kata Allah Ta'ala, udkhul, ya, masukkanlah dia, udkhuluhu fil jannati bisababi niyatihi, masukkan dia ke dalam surga. Walaupun dia belum sempat melakukan, tapi sudah ada niat baik, maka masuk surga karena niat baiknya itu. Masukkan, masukkan ke dalam surga. Lihat, jadi niat baik punya kekuatan yang luar biasa. Di dalam kitab Al-Muwaffaqat, ini ulama namanya Imam Syatibi. Syatibi ini seorang ulama besar di Andalusia, di Spanyol. Beliau tinggal di kota namanya Syatibah, makanya namanya Syatibi. Syatibah ini ada satu kota di Spanyol. Zaman dulu Islam menguasai Spanyol, peradaban yang maju. Nah, di kota Syatiba ada kitab namanya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, yang disusun oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi, menyatakan Syatiba ini artinya dari kata pelepah kurma. Jadi kota tersebut dinamakan Syatiba karena di tempat tersebut banyak ditanam pohon kurma, kemudian pelepah pohon kurma itu dibuat kerajinan tangan menjadi hasir. Hasir itu tikar. Jadi tikarnya terbuat dari pelepah kurma. Karena kota tersebut banyak menghasilkan kerajinan tangan, tikar terbuat daripada pelepah kurma, maka dinamakan Syatibah yang berarti pelepah kurma. Beliau punya kitab namanya Al-Muwaffaqat. Ahli kiroah beliau, ahli tajwid. Kitab yang lain beliau punya namanya Al-I'tisam. Dalam kitab Al-Muwaffaqat ada hadis beliau riwayatkan, ini menarik. Jadi hadis ini beliau riwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqat, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man akhlasa lillahi subhanahu wa ta'ala arba'ina subaha kharajat min kalbihi ala lisanihi yanabi'ul hikmah.
Siapa orang yang ibadah atau melakukan kebaikan ikhlas selama 40 hari berturut-turut, maka akan keluar dari dalam hatinya menuju ke lidahnya kalimat-kalimat yang mendatangkan kebijaksanaan dan hikmah. Namanya yanabiul hikmah. Jadi kalau 40 hari ikhlas ibadah, kita punya ucapan berubah. Yang keluar adalah hikmah, ilmu, kebaikan. Ada seorang penuntut ilmu, dia ingin mengamalkan hadis tersebut. Datang kepada gurunya, "Wahai guru, saya ingin mengamalkan hadis tersebut. Ikhlas 40 hari Allah berikan lidah kita mengeluarkan hikmah." Ulama mengatakan lidah ini yang kita ucapkan kata-kata itu menggambarkan keadaan hati. Jadi orang yang lidahnya keluarnya kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mendatangkan kebaikan, itu melambangkan keadaan hatinya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati. Lidah ini hanya menerjemahkan isi hati. Lidah menerjemahkan isi hati. Sudah kata gurunya, silakan engkau beramal soleh 40 hari berturut-turut, insya Allah engkau akan dapatkan yanabiul hikmah, sumber-sumber hikmah. Akhirnya dia ibadah sungguh-sungguh, wasolat tahajud, semuanya dia lakukan ibadah dengan ikhlas. Tapi tujuannya apa? Ingin mendapatkan yanabiul hikmah, biar lidahnya ini mengeluarkan hikmah. Tujuannya itu. 40 hari berlalu, ternyata tidak ada efek. Tidak ada efek daripada amaliannya dia. Datang ke gurunya, "Wahai guru, ini kenapa saya sudah amalkan hadis ini 40 hari ikhlas. Saya sudah menjaga hati ikhlas ibadah 40 hari berturut-turut. Tapi buktinya ini lidah gak bisa mengeluarkan hikmah. Bagaimana ini?" Kata gurunya, "Karena engkau tidak ikhlas." Lah, bagaimana tidak ikhlas? Ya ibadahmu 40 hari tujuannya biar bisa fasih dan berbicara hikmah, bukan karena Allah. Makanya engkau tidak dapat. Ini banyak terjadi seperti itu. Ini tiga bentuk keikhlasan yang amal kita diterima walaupun niatnya bukan karena Allah. Yang pertama, ibadah cari surga. Kenapa kau sholat? Kenapa kau ibadah? Pengen masuk surga. Apakah sah? Sah. Karena Allah Ta'ala yang mengajak. Allah Ta'ala tahu, "Inna rabbakakum khalaqakum wa ma ta'malun." Sesungguhnya Allah sang pencipta kalian, ia menciptakan kalian dan dia tahu apa yang ada di dalam keinginan kalian. Jadi manusia ini fitrahnya suka dapat hadiah. Makanya Allah Ta'ala kasih iming-iming hadiah. Ini kalau taat dapat surga. Maka ini kalau ada orang ibadah hanya mencari surga, dikatakan dia masih bab ikhlas tapi yang paling rendah. Diterima amalnya. Katujar, tapi dia kayak pedagang. Pedagang hanya cari untung. Masih kelas di bawah. Ada yang kedua. Ini sama sudah yang kesatu, yang kedua ini sama. Yang kedua ini, dia ibadah, dia melakukan ketaatan karena takut masuknya neraka. Kalau abid, kayak budak yang malas kerja, dicambuk dulu baru kerja. Orang ibadah takut neraka, keadaannya seperti itu. Yang paling ketinggi yang ketiga, yaitu ibadahnya karena rasa syukur kepada Allah Ta'ala atau karena rasa cinta. Ini yang dijadikan munajat oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah munajat tengah malam, "Ilahi, in abadtuka khaufan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati faharrimha alayya wa in a'buduka illa min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik." Wahai Allah, wahai Tuhanku, jika aku ibadah karena takut api neraka, bakar aku dengan api neraka. Atau aku ibadah selama ini hanya mencari surga, haramkanlah surga itu untukku. Tapi jika aku ibadah kepadamu karena rasa cinta kepadamu, jangan engkau haramkan mata ini memandang wajahmu nanti. Ini sudah tingkatan mahabbah, ikhlas yang tertinggi. Jadi bukan berarti dilarang kita ibadah karena cari surga, tidak.
atau dilarang kita ibadah karena takut neraka, tidak. Tapi doanya Robi Adawiyah ingin mengajarkan kepada kita, keadaan hatinya sudah bukan mencari itu lagi, karena dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, yaitu mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Kalau beramal dengan dasar cinta, maka tidak akan ada kena lelah, rasa lelah, rasa malas tidak akan ada. Tapi kalau al-ibadah 'alal karah, ibadah dengan dasar paksaan, maka akan terasa tersiksa dan lelah. Itu pepatah Arab menyatakan demikian. Kemudian tarekat Ba'alwi. Tarekat Ba'alwi itu punya fondasi utama adalah al-ikhlas. Rata-rata Ustaz Ahmad bin Usman belajar di Darul Lugha wa Da'wah. Al-Habib Hasan Baharun pendirinya bertarekat Ba'alwi yang sumbernya di Yaman, Hadramaut. Jadi tarekat ini bukan karyanya ulama. Tarekat ini punya sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ahli hadis namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Al-Burhanul Jali nama kitabnya. Di situ beliau mengumpulkan data-data bahwa tarekat-tarekat yang resmi, yang diakui itu memiliki mata rantai sanad bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ada sebagiannya bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada sebagiannya bersambung kepada Imam Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi. Jadi punya sanad, bukan karyanya ulama, tapi tarekat itu bersanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dilihat di kitab namanya Al-Burhanul Jali. Dan tarekat itu kalau ada yang menyimpang, bukan tarekatnya yang menyimpang, oknum. Tarekat yang asli ajarannya tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Imam Junayd Al-Baghdadi yang lahir tahun 220 Hijriah, meninggal 258 Hijriah, beliau mengatakan dengan jelas, "Tariqatuna mukhayyadun bil kitab wa sunnah. Kullu turukin masdudah illa ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tarekat kami terikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap jalan yang kita lewati tidak mengikuti jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jalan tersebut tertutup, kata Imam Junayd Al-Baghdadi. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, beliau ketika menjelang wafatnya memberikan wasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, tir bil haq illallah bi janahi al-kitab wa sunnah." Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai anakku, terbanglah dengan kebenaran menuju kepada Allah. Gunakanlah dua sayap. Sayap yang pertama Al-Qur'an, sayap yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu orang tarekat. Jadi tarekat punya sanad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan tarekat Ba'alwi itu punya lima fondasi. Yang menjelaskan Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan, tarekat Ba'alwi dasar yang pertama ilmu, dasar yang kedua amal, dasar yang ketiga al-ikhlas, dasar yang keempat al-wara', dasar yang kelima al-khauf. Jadi kalau tarekat Ba'alwi kita berpegang, yang diutamakan yang pertama ilmu, bukan cerita-cerita dongeng. Tidak mungkin menjadi wali orang yang bodoh dengan ilmu syariat, gak mungkin. Itu pernyataan para ulama, "Mattakhazallah min waliyin jahilin qat. Lau ittakhazu la'allamahu." Tidak mungkin Allah mengangkat kekasihnya orang yang bodoh dengan ilmu agama, gak mungkin. Seandainya Allah angkat, pasti Allah buat ia alim. Kan lucu. Dia wali tapi bab wudu tidak paham. Bab membatalkan sholat tidak paham. Ilmu hadis tidak paham. Ilmu tafsir tidak paham. Bagaimana dia beramal dengan benar kalau ilmu dia tidak paham? Kemudian dia mengatakan menjadi wali min awliya illah. Jadi tarekat Ba'alwi ini realitas nyata
bahwa tarekat ini yang pertama ilmu. Makanya kita temukan seluruh para imam Bani Alawi seluruhnya orang alim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu menghatamkan Ihya Ulumuddin 40 kali. Al-Habib Abdullah Ali Drus mengatakan, saya hampir hafal setengah kitab Ihya Ulumuddin. Itu Ihya Ulumuddin itu tebal. Kalau yang aslinya Al-Habib Abu Bakar Az-Zabidi, beliau menunjukkan kepada saya kitab Ihya Ulumuddin yang asli bukan 6 atau 7 jilid tapi 10 jilid. Itu Al-Habib Abdullah hafal setengah. Jadi ilmu, ilmu yang diprioritaskan. Keramat, kelebihan kalau wali yang asli sembunyikan. Kalau ada yang memamerkan keramat atau menceri hanya sekedar cerita secara layak, secara umum, kecuali kepada murid-muridnya, itu memang banyak sehingga terdata di dalam kitab-kitab. Banyak aulia punya keramat diriwayatkan oleh murid-murid. Tapi kalau disengaja menyebarkan di publik, menceritakan kelebihannya, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni, dia bukan wali Allah, dia walinya setan. Karena para aulia ketika memiliki kelebihan, mereka menutup diri. Seperti seorang wanita haid menutup haidnya. Apa ada wanita yang haid menceritakan, hari ini saya haid? Gak ada. Keramatnya para aulia seperti itu, menutup. Jadi ilmu, ilmu yang Nabi wariskan, bukan cerita-cerita tahayul. Bukan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita dongeng, tidak, ilmu. Kita punya tarekat, yang pertama ilmu. Kemudian ilmunya harus bersanad. Bukan sembarangan ambil ilmu agama tanpa punya sanad. Sanad dalam beragama bukan hanya hadis. Tapi seluruh ilmu agama harus punya sanad. Kenapa? Karena yang punya ilmu yang Allah wariskan, yang Allah ajarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Nabi kalau tidak punya guru? Guru sampai ke Rasulullah SAW. Kalau terputus kira-kiranya bagaimana? Terputus kepada Syekh Fulan bin Fulan, kemudian tidak sampai ke Nabi. Berarti ilmunya tidak sampai ke Nabi. Dalam ilmu hadis namanya muttasil wal munqati'. Dalam ilmu hadis, kalau ada sanad yang tersambung, dia dilihat derajatnya, oh bisa kuat. Para rawinya diteliti, oh sikot semuanya, diambil. Tapi kalau munqati', terputus, walaupun ada rawi yang sikot, ditolak. Dia doif, lemah. Itu ilmu hadis. Bagaimana ilmu akidah? Bagaimana ilmu tasawuf? Bagaimana ilmu fikih dan lain-lainnya? Harus punya sanad. Dan di dalam kitab Sahih Muslim, ini terakhir saya tutup, kitab Sahih Muslim, itu Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, beliau meletakkan di bab awal tentang bab al-isnad minad-din, bab tentang sanad, bagian dari agama. Coba perhatikan kata-katanya, al-isnad minad-din, sanad bagian dari agama, bukan bagian dari hadis saja. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah, beliau mengatakan dalam satu maqalahnya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad ilmu, orang akan berkata sesuka hati. Al-Imam Muhammad bin Sirin yang lahir 23 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, beliau mengatakan al-isnad minad-din, sanad bagian daripada agama Islam. Unzuru mimman takhuzuna dinakum. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Kata Muhammad bin Sirin, tabi'in. Lahir tahun 23 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Dan pernyataan ilmu yang bersambung dari tarekat Ba'alwi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah menyatakan. Beliau mengatakan, musalsalatu anhum asanidu akhzuhum ila khairil mahmudi wa ashrafi hammadi abun yatalaka an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa ajdadi. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, ilmunya kami ini punya data yang lengkap. Semuanya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, bukan hanya satu, semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat dari guru kami, ayah kami, kakek kami. Terus mereka bersambung satu dengan lainnya
sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia orang yang mengambil ilmu kepada mereka yang memiliki mata rantai sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi kajian kita di hari Selasa seperti biasa, karena masih ada beberapa hal yang mesti disampaikan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wadhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.